Filip hanya bisa menunjukkan kasih Allah yang ajaib ketika sang hamba, sang Mesias, rela mati menanggung dosa orang-orang percaya. Ketika kita berada di dalam masa-masa sulit, pada saat itulah seharusnya kita bisa menunjukkan iman. Kita harus lebih menghargai keselamatan yang telah Tuhan berikan. Jangan remehkan keselamatan itu. Kita perlu meneladani Kristus untuk menjadi murid yang mendengar dan membawa firman.